Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di GamerDS. Oke, kali ini lanjutin lagi Guide RX-nya. Dan ini ada updatean patch ya. Saya sudah selesaiin tutorialnya dan tadi dikasih carot, rainbow carot 30 biji sama dapat ini 15. Oke. Jadi tadi saya cuma beli doang di patch store ini. Beli satu biji slingshot ini, beli ya, nanti dikasih basic project ball 99 biji ya, gratis. Jadi cukup beli ini aja, nanti umpannya kalian dikasih gratis. Nah, di sini kita bisa beli bola kalau bolanya habis ya. Jadi fungsi bola ini untuk bikin sekarat pet yang mau kita tangkap. Jadi kita harus pakai ketapel ya, kalau kita pakai equipment kita itu sekali modar. Kayak Luna Maya, Luna Maya, Lunatic kan sekali sekali getok kan modar ya, karena kita udah level gede. Nah, bedanya ini kan ada kelereng warna biru, kuning, merah ya. Bedanya itu kalau biru itu cuman 10% ya. Mengurangi HP musuhnya 10%, kalau di merah ini 15% HP-nya, terus ini 20%, mengurangi 20% dari max HP. Ya, bedanya itu doang. Saya rasa sih cukup beli yang biru aja udah cukup. Nah, sekarang untuk masalah pet-nya, kita bisa lihat di live skill ya. Jadi pet ini ada macam-macam, ada pet yang tipe putih, ada yang biru, dan juga ada yang tipe apa ya, ungu. Jadi untuk yang nangkap yang putih ini, kalian bisa lihat di sini tanda info, tanda seru. Di sini ada chance keberhasilannya sekitar 5% sampai 15%. Dan di sini ada keterangan jika HP target pet yang ditargetkan itu lebih rendah, maka chance-nya lebih gede. Jadi kita sekaratin dulu ya biar chance-nya gede gitu. Ini kalau putih tadi 5% sampai 15%. Nah, kalau biru ini 2,5% sampai 75%. Kalau ungu ini dari pet evolve ya. Jadi kalau kita evolve si Poring ini nanti bisa jadi mastering. Nah, si Lunatic ini nanti bisa jadi Eclipse. Nah, terus si Hornet ini bisa jadi si Mistress. Nah, kalau si Preoni ini bukan dari evolve ya, tapi dia nangkep langsung ke Preoninya. Diperoleh dengan menggunakan item Preoni Pet Check. Menggunakan ini, tapi nggak tahu ini dari MPP ya. Oh, ini ya Mas ya. Dapat dari sini. MPP-nya sih pasti MPP Preoni sih, kita lihat ya. Kita lihat MVP Preoni, dia dapat. Nah, iya dapat sekarang. Dapat pet Preoni masih. Nah, sekarang untuk umpannya ya. Kalau kita mau nangkep pet, itu kan ada umpannya. Di sini ada rekomendasi itemnya. Misal kita kalau mau nangkep Poring, dia butuh apa? Dia butuh Unripe Apple. Nah, kalau Lunatic dia butuh apa? Rainbow Carrot. Kalau Hornet dia butuh apa? Morning Dev. Rocker Morning Dev juga, dan seterusnya ya. Jadi beda-beda umpannya. Ada yang sama, ada yang beda. Nah, terus kita sesuaikan sama job kita atau base attack kita. Misal saya kan tipe ASPD critical sama physical attack ya. Jadi cocoknya di sini nyari apa gitu. Kalau si Boring ini kan pakai physical penetration, sedangkan saya kan nggak perlu penetration, jadi saya nggak rekomendasi pakai Boring. Nah, kalau Lunatic ini masih worth it lah, masih ada physical attack sama criticalnya ya. Physical damage bonus sih sebenarnya kurang worth it buat yang critical, tapi ya lumayan. Terus Hornet ini magic attack, jadi dia priest sama mage ya. Nah, Hornet ini rocker bukan Hornet. Nah, rocker ini lumayan masih physical attack crit SPD. Nah, di sini saya mau coba nangkap si rocker ya. Ini magic attack ya, familiar. Betek.
Oke, tadi saya mau nangkep rocker. Rocker butuhnya morning dev ya kalau nggak salah. Iya, morning dev baiknya. Kita tinggal klik get terus Prontera. Nah, di sini kita bisa beli ya. Harganya 3.000 per bijinya masih. Dan kita beli aja ya. Aduh. Mahal banget anjir. Itu yang putih ya. Nah, kalau kita mau nangkep biru harganya 30k kristal, buset. Harusnya pakai Genie aja sih. Nah, ini dia pet evolve. Jadi kalau kalian mau evolve lunatic tadi ya, lunatic, boring, hornet itu pakai ini. Nanti tapi kalau levelnya dinaikin dulu. Nah, terus petnya juga kita bisa kasih makan ya. Kasih makannya pakai si ini, pet coki ini ya. Ini kasih makan, terus bisa diganti namanya juga, terus ini intimasi kayaknya biar tambah sayang gitu kayaknya. Meningkatkan intimasi dengan pet 100. Karena saya belum dapat petnya jadi susah juga ya. Saya dari tadi masih nangkep petnya dapat-dapat. Gila dah. Oh, kok semakin tinggi. Sekarang saya mau coba nangkep si rocker ya. Semoga ini dapat ya. Gila aja sih kalau nggak dapat-dapat. Aduh, mahal juga sih ngabisin kristal banyak ini. Oke, masih udah nyampe rocker. Ada yang pada nangkap ya, sedang menangkap main yuking. Kita lihat ya, gagal dibunuh. Susah banget masih, gila sih. Kita cari tempat sepi ya, jangan sampai diganggu orang. Di sini morning dove saya itu 4. Bisa nggak 4? Kita sekaratin dulu ya, bawa sini dulu pinggir. Oh ya, jangan lupa di equip ya si ketapelnya, terus skill pet ini taruh slot dulu. Jadi skill yang ini, skill buat nangkep pet ya, ini taruh di slot ya. Terus ketapelnya jangan lupa diganti equip ya, biar senjatanya diganti ketapel. Terus ininya juga jangan lupa dimasukin sini ya. Seperti ini contohnya ya. Waduh, masih mati. Banyakan budget sih. Sekaratin, 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 sekaratin. Hop, hop. Nah, sekarang kita tangkap. Nggak bisa, berarti si morning dev-nya ini kurang masih. Kan tadi nggak bisa ya saya tangkap. Kita coba 9 ya. 9 nanti bisa nggak? Ah, bisa. Dapat please. Dapat. Aduh. Aduh, susu kedelai dong. Sayang sekali lepas. Oh, sekali tangkep itu butuh 6 ya, Mas. 6 morning dev. Sekali tangkep butuh 6 morning dev, Mas, dan harganya 3.000 kristal. Jadi 3.000 kali 6 berapa ya? Sekitar 20-an ya, 20k. Cukup mahal dan nggak berhasil, masih kurang worth it sih menurut saya. Ingat ya, masih sekali nangkep itu butuh 6 biji ya. Saya tadi juga coba-coba itu, kok saya klik-klik kok nggak bisa, ternyata butuh 6. Contohnya kayak gini ya. Aduh, mana tangkap tuh nggak bisa kan, karena umpannya kurang ya, umpannya itu minimal 6 biji. Nggak bisa kan, umpan si morning depthnya ini minimal 6 biji. Oke, masih karena gagal dapet petnya jadi saya nggak bisa review petnya ya. Susah ini, saya uang saya juga nggak habis sudah. Jadi nunggu jualan saya laku dulu ya, nanti saya bikinin konten mungkin. Oke, Mas, jadi ini dia guide tentang pet ya. Susah sih karena chance-nya cuma 5%, gila amat sih ini, ya ampun. Harusnya pet pertama kan kayak lunatic itu kan gampang ya dikasih gratis, ini enggak ya. Oke, jika kalian suka dengan channel saya, tolong subscribe dan like juga sekali. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.